Oke, silakan semuanya, welcome back again ya bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati ya. Seperti yang tampak di belakang saya ya, keren banget ya. Kali ini kita mau mereview model jet bus lagi. Untuk mesinnya mesin Elf. Jadi Elf. Elf ini untuk tahun ya, untuk tahun ada di tahun 95 ke atas ya, nih. Terus untuk requestnya tambah bangku. Jadi seperti biasa ya, kalau request tambah bangku kita panjangkan sasisnya. Terus bangkunya kalau yang jet bus kan biasanya di pinggir ada, tidak bisa full ya bangkunya buat jalan, tapi ini minta full. Bangkunya minta full semua ya, nanti kita review dari dekat, kita lihat seperti apa jadinya. Terus pintunya ini juga yang depan full ya. Untuk harga totalnya ini ada di 91.800.000 ya. Jadi kalau yang Elf standar enggak tambah bangku itu ada di 87 juta ya. Terus untuk tambah bangkunya, potong sasis dan tambah bangkunya biaya tambah 4 juta jadi 91. Dan sedangkan untuk pintu samping sama joknya full, bangkunya full itu 800.000. Jadi totalnya ada di 91.800.000 rupiah ya. Mesin Elf 8 bangku, pesanan dari Cilacap ya. Seperti itu tadi harganya ya. Monggo sing mau tanya-tanya bisa langsung jabari ke nomor WA, terus nanti kita review, sekalian nanti kita riding ya. Dan buat jenengan-jenengan semua, jangan lupa subscribe, like dan share videonya karena semua itu gratis. Dadah. Oke, juragannya ini kita penampakan bintang kita di tahun 2023 ya. Bintang kita di tahun awal 2023 ya. Mesin Elf ya, seperti ini tuh. Kelihatan ya, pintunya full, kita bikin full, bahkan ada jendelanya juga ya. Itu yang kaca itu bisa dibuka ya, nanti kita lihat. Oke, kita lihat bagian selendangnya dulu ya. Untuk warnanya dominan kuning. Seperti request dari customer-nya ya, kuning, kuning cerah. Terus untuk di selendangnya request Nikitour. Ya, klaksonnya kencang banget. Terus ini untuk headlamp, fog lamp sama lampu hiasnya. Wow. Ini masih di finishing ya. Untuk lampu hiasnya itu ada yang belum nyala lampu hiasnya ya. Oke, kita mulai dari ini detailnya. Oke. Wiper ya, terus lampu strobo udah, lampu hias. Ini pintunya ya, untuk pintunya bagian depan ya. Ini dan ini bisa dibuka, ini bisa dibuka ya. Nih jadi bagian jendelanya bisa dibuka ini ya. Nih. Ada dua ya, jadi bisa dibuka. Terus untuk bagian sampingnya ya, grafisnya ya, ini ada nomor WA juga. Ya, terus Niki melayani dengan sepenuh hati ya. Terus high deck 3 ya, terus dual cover ya. Itu grafis bagian belakang semi kayak bus-bus beneran kayak gitu ya. Terus ini yang kecil ini kaca ini ya. Nih. Ini juga kaca dan ini di sini ada lampu hiasnya ya. Beda dari yang lain ya. Karena ini emang Elf bintang kita tahun ini ya. Terus di atap ya ada 3. Terus mana lagi kita lihat lagi. Ini untuk grafis belakangnya ya, itu nomor handphonenya ya, nomor WA-nya ya. Terus stop lamp, grafis bagian belakang ya, kaca belakang, terus spoiler, lampu strobonya juga udah kepasang ya. Kita lihat, ini masih di finishing, kurang satu ya, joknya belum dipasang yang belakang. Oke, ini
Itu jadi model bangkunya ada tambahan seperti ini. Kurang jelas. Ini aja yang jelas. Ya. Ini ya. Nice. Jok depan, joknya sopir juga belum dipasang ya. OTW pasang ini. Terus ini pintunya, bangkunya juga full. Jadi ini nanti bisa dibuka. Bisa buat orang lewat. Nice. Ini apa? Masa patah juga. Nih, terus ya, seperti ini. Nice. Oke, kita tunggu biar selesai di finishing dulu ya. Masih kurang sedikit. Nanti kalau habis finishing nanti kita baru berangkat riding. Ya, mantap. F 8 bangku. Ya, nice. Ini long banget. Ya nih. Kalian lihat jarak rodanya ya. Nice ya. Nanti kita riding bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melat. Oke, juragannya ini udah beres semua ya. Sekarang kita waktunya mundur. Kita mau test drive ya sebelum hujan. Soalnya tadi udah mulai gerimis ya. Nice banget. Nih. Headlampnya ada lampu kotanya lap kayak gini ya. Nice ya. Mantap. Nice. Tuh di bawah juga ada lampu hiasnya ya. Tuh belum dinyalakan lampu hiasnya. Oke, waktunya mundur ya. Pelan-pelan karena panjang. Karena ini panjang ya, bro. Kelihatan panjang ya. Kelihatannya panjangnya. Nice. Mantap. Mantap ya. Oke, juragan ya, kita mau berangkat riding. Kita lihat ya. Kita naik full. Nih anak-anak pada mau naik semua ya. Nih pada mau naik semua. Mantap. Oke, kita tunggu apakah ada yang mau naik lagi. Oh, masih ada. Oke, kita berangkat riding sore. Rame. Tuh ya, warnanya kuning cerah, mantap ini. Jok maju, jeneng kono. Nur, kertasnya wi Nur. Oke, mau berangkat riding ya. Thank you.
Tuh, panjang. Apa nak kelewer-kelewer neng sendiri lo ya? Tadi cepat. Oke, juragannya, ini tadi kita habis selesai riding sore ya. Ini detailnya mantap. Oke, nice. Oke, mantap. Oke ya, sudah selesai. Kita break dulu, kita tinggal sholat asar dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di terus kita melatih. Oke, juragan mulai naik ke towing ya, untuk berangkat ke Cilacap.
Dragon udah naik ke towing ya, siap dikunci, siap berangkat ke Cilacap ya. Semoga di perjalanan nanti lancar aman. Terus semoga nanti usahanya di Cilacap sana semoga nanti rame dan tentunya berkah juga, amin ya rabbal alamin. Oke, gitu aja ya Dragon. Kita closing, terima kasih semuanya udah menonton ya. Ikan hiu melambai-lambai, goodbye and see you next time. Dadah.